Halo guys, balik lagi sama gue. Di video kali ini gue mau ngasih tahu kalian profitan lah ya, untuk di bulan-bulan ini, di tahun-tahun awal ini ya kan. Karena kemarin ada yang bilang juga, bang bikin video profitan dong sekali-kali. Tapi misalkan kayak cuma nge-mesh atau farming gitu kan, rasanya misalkan kayak kemarin di live streaming gue gitu, gue bilang kalau nge-mesh steel block gitu kan itu terlalu buang-buang waktu gitu kan. Apalagi kalau DL kalian tuh udah di 2 digit atau di 3 digit ya. Jadi alasannya tuh agak gimana gitu, kayaknya kalau cuma dapet kayak sekitaran 1 DL clean profitnya dalam waktu lebih dari sehari ya. Kalau misalkan kalian gak pakai repen, apalagi kan ngebreaknya tuh makin lama gitu kan. Oke langsung aja. Jadi profitannya itu gue bakalan ngebahas tentang spot ya. Dari dulu juga waktu gue awal masih newbie gitu lah. Nih mungkin gue kasih klipnya ya, pas Gotopia zaman jadul yang vendingnya masih begini. Nah di situ tuh gue kolek-kolek vending ya, lihat gue ada berapa spot vending di situ. Gue kalau nggak salah itu terakhir punya 7 spot vending ya. Jadi gue nggak restock. Kalau dulu kan spot vending kan masih kayak item-item kayak clothes gitu ya, kayak flame sight, item kayak diamond wing dan lain semacamnya gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang spot vending itu nggak cuma clothes aja gitu, bisa kalian jual kayak item-item hasil ngemes gitu. Jadi misalkan kalian ngemes yang harga-harga item mahal gitu ya, kayak contoh ngemes sapi gitu, cow ya kan, atau ngemes science station, atau ngemes yang dibutuhkan sama orang lain gitu, kayak fosil beras gitu, atau golden block atau steel. Misalkan kalian emang ngemes di situ ya, itu juga bisa gitu lah. Dan tentunya harga di spot itu sedikit lebih mahal ya dibandingin kalian ngejual ke publik sendiri. Itu juga bisa mempermudah kalian buat ngejual item kalian ya, dibandingin kalian naro di world kalian sendiri ya. Oke, jadi langsung aja kita review satu world spot kali ya. Oke, jadi world yang bakal gue review di sini sekarang adalah base block ya, karena gue kalau untuk di belakangan ini cuma di base block aja yang udah gue cobain lagi ya, semenjak yang spot-spot zaman dulu. Kemarin itu gue ada spot di one way block sama di steam door, tapi karena steam doornya kayaknya udah gak ada yang buka BFG lagi, jadi kurang laku ya. Tapi untuk one way blocknya itu setiap kali gue restock gitu, kayak 2 per 1 harganya atau 1 per WL pun selalu habis gitu, karena harganya itu emang segitu gitu kan. Dan kalau satu each lebih mahal dikit gitu, dan juga yang butuh tuh banyak gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau profitan dari spot, kalian harus tahu juga apa yang dibutuhin orang lain gitu. Terus mungkin kayak item apa aja sih yang paling laku gitu, bisa kita lihat nih dari yang paling dekat dari world base block sendiri ya. Nih ada full pack. Ini full pack ini demandnya atau kebutuhannya tuh sangat tinggi ya, karena di zaman sekarang gitu kan orang pada farming lah, tekanan gitu kan, farmingnya pakai unchest dan lain segala macam gitu. Mereka itu wajib pakai yang namanya full pack kan. Terus apalagi bang, kayak bulletin board gitu, orang-orang yang bikin WOTD atau bikin main world atau bikin social world dan lain segala macam, mereka kan butuh bulletin board kan. Nah yang kayak gitu-gitu yang sekiranya tuh orang bakal banyak pakai gitu kalau kalian mau profitan dari spot. Oke langsung aja kita masuk ke worldnya ya. Ini ada linknya, misalkan kalian masuk sini juga bisa atau masuk ke sini juga bisa. Oke, jadi dia ke base block 21 ya. Ini wordnya nggak pakai WL lagi, jadi kalian bisa nge-stock sendiri ya. Tapi misalkan word yang nggak punya WL gini, kalian nggak boleh nge-break vending karena itu nggak bisa dipasang lagi ya. Kayak apa ya? Kalau nggak salah di sini ada deh yang vendingnya udah pukul apa belum ya? Nah, harusnya nggak ada sih karena kan baru gitu ya, baru buka lagi. Oke, jadi aman lah ya di sini, belum ada yang nge-break vending, mungkin pada taat semua sama peraturannya gitu. Oke, jadi di spot di world ini ada diskon tuh ya. Jadi sampai 50% diskonnya, 50% pasti ini ya, diskonnya 50% sampai di tanggal 31 Januari 2024. Untuk harga spotnya jadi 32 DL ya dari 60 DL-an. Untuk di spot yang paling ujung itu harganya di kisaran 10 DL yang paling ujung sini. Jadi misalkan kalian punya 2 atau 3 digit
DL itu ya, dan nggak tahu mau diapain daripada DL nganggur, ya mungkin lebih baik kalian beli spot di World Base Block ini ya, karena yang tadi gue bilang, misalkan kita beli spot, kita gampang ngejual item dan juga lebih cepat lakunya ya, dan harganya juga bisa sedikit lebih mahal gitu dibandingin sama kita jual di World sendiri gitu. Oke, mana lagi ya? Di sini itu ada 16 DL juga spot di bawah tuh. Sama oh, ini ada count SB, udah SB 125 kali ya. Jadi ini nanti misalkan SB pasti kalau enggak salah dia dicatat deh. Ada Discord-nya misalkan kalian mau join ya, misalkan kalian tertarik mau beli spot gitu. Oke, dan untuk peraturannya dikit bakal gue bacain kali ya. Jadi ya seperti biasa yang tadi gue bilang, dilarang nge-break vending ya, karena merugikan diri kalian sendiri gitu. Yang kedua, gak boleh itu ya, gak remove hapus akses owner dari SL atau BL atau HL di sini ya. Misalkan dihapus nanti spotnya bakal hangus, kalau enggak bayar 50% denda gitu. Terus kayak kalau mau beli spot, kalian akunnya harus punya akun ya. Maksudnya gak guess kayak namanya ada underscore-nya gitu, itu gak boleh beli spot. Terus kayak desainnya itu gak boleh diganti tuh. Kayak misalkan ini vendingnya diwarnain, atau kayak masang ini itu, masang ini glue block di sininya, atau masang water bucket di sini. Nah itu nggak boleh tuh yang kayak gitu. Terus juga nggak boleh pasang for sale sign di vending atau di manapun ya. Terus juga nggak boleh masang pintu atau portal dan lain-lain yang bisa masuk kuat gitu ya di spot sendiri. Terus juga nggak boleh ganti lock. Nah, nggak boleh jual beli spot tanpa sepengetahuan admin juga, kayak midman-nya admin gitu. Karena misalkan kalian ketahuan spotnya ganti owner gitu ya, ganti orang, nanti spotnya bakal diblok gitu ya. Yang rugi di sini yang pembeli spotnya jadinya ya. Misalkan mau jual spot gitu, jadi harus ada harga paling rendahnya gitu lah. Jadi ada harga minimalnya, ada di Discord servernya ya, kalian bisa join servernya aja. Terus juga gak boleh jual spot dengan gratis stock gitu. Jadi misalkan aduh, gue punya spot ini nih, contoh gitu kan, ini spot gue nih, item-item gue udah pada laku gitu kan. Terus habis itu gue mau jual spot nih, terus gue malas gitu kan mindainnya nih, misal ada 5.000 gitu lah, anjir lah malas gue mindain. Nah itu gak boleh tuh, gue harus pindahin dulu sampai 5.000, sampai sini semuanya habis, baru gue bisa jual spotnya, kalau enggak gak bisa. Terus kalau di sini gak boleh jualan cloth ya. Tadi kan misalkan kayak gue di vending spot yang dulu-dulu itu kan gue jual cloth ya. Kalau di sini peraturannya gak boleh jualan itu, jualan clothes kayak baju-baju atau celana gitu, kecuali kayak full pack ini masih boleh nih. Terus nggak boleh masang apapun di display gitu, kayak kalau misalkan kalian nggak mau jual item gitu, atau kayak spotnya kosong gitu, lagi nggak ada item kayak gini nih kan, contoh spotnya kosong kan nggak ada itemnya, lu nggak boleh masang dirt atau apa di sini nih ya, nggak boleh lah pokoknya lah. Kayak misal lu masang heads atau masang nightmare devil wing lu taruh sini, tuh gak boleh juga karena ini vendingnya kosong gitu, jadi gak boleh diisi apa-apa. Kalau yang kosong biarkanlah kosong ya. Dan wajib join Discord ya. Dan untuk taxnya sendiri itu bayar kisaran kalau gak salah di 10 WL deh setiap bulan. Jadi misalkan kalau kalian gak ngikutin peraturannya, nanti bakal rugi di kalian sendiri. Jadi sebisa mungkin emang join Discordnya sih, emang wajib join Discord servernya sih. Ini link Discord servernya udah gue taruh di deskripsi ya. Jadi ya misalkan kalian mau beli spot gitu, atau DL nganggur gitu kan, atau kalian udah kaya gitu lah, terus kalian punya farmable, kayak unfarmable gitu ya, kayak asteroid, basic blue block gitu kan, kayak gua kemarin one way block, terus transmitter field atau cosmic rain dan lain semacamnya, kalian bisa belilah spot lah, biar lebih mudah untuk menjualnya gitu lah. Nah ini ada orang juga gak tahu mau ngapain nih kan. Nah pas banget, halo bang, pas banget ngelawan kalau kata orang yang di TikTok. Halo bang tuh.
Nah, terus misalkan kayak pembayaran tax atau dendanya itu ada di wallet based block tax ya. Jadi ada wallet sendiri dan pastiin kalian ngebayar taxnya gitu ya. Kalau nggak bayar entar takutnya spotnya ditutup atau kayak tiba-tiba spotnya ya dia ditutup sih. Ya kan? Ngeri aja kalau ditutup kan jadi rugi dia sendiri gitu. Terus misalkan kalian mau refund juga, refund spot cuma 20% gitu kan. Dan misalkan mau jual spot gitu, dapatnya juga 70% gitu kan, karena ada tax di 30% harga jual gitu. Tapi misalkan spot kalian gede, terus spot kalian gampang laku gitu, itu pasti bakal jadi incaran orang-orang gitu. Kayak misal kalian beli harga di 50 DL gitu, terus kalian jual di 100 DL gitu kan, kan itu jatuhnya masih untung. Dan kalian juga masih untung dari harga-harga item yang udah kalian jual gitu ya, harga yang sedikit lebih mahal. Oke, jadi mungkin untuk video profitan puluhan sampai ratusan DL di video kali ini udah ya. Sebenarnya gak nyampe ratusan DL juga sih, karena gue juga pas itu punya spot di base block gitu buat ngejual one way block gue kan. Jadi ya sebenarnya ini profitan untuk kalangan siapa aja yang mau passive income gitu lah. Oke, jadi mungkin video dari gue segitu dulu. Thank you for watching. See you in the next video.